Hey teman Piko, kali ini Piko jalan-jalan lagi ke salah satu kos putri di daerah Kledokan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta. Puri Gading Sari, kos putri satu ini mempunyai fasilitas yang lengkap teman, dari fasilitas bersama, fasilitas kamar, dan fasilitas keamanannya. Yuk, langsung saja kita lihat fasilitas bersamanya. Parkir kendaraan berada di depan gedung dan cukup luas teman. Di bagian tengah gedung terdapat taman dan ruang tamu yang bisa difungsikan sebagai ruang santai juga. Terdapat juga dapur lengkap dengan kompor gasnya. Taman di tengah gedung juga sangat membantu sirkulasi udara yang ada di kos lho. Langsung kita ke fasilitas kamarnya ya. Kalian bisa pilih model kamarnya nih teman, ada pavilion besar, pavilion sedang, dan kamar kos. Bedanya di ruangannya ya teman, untuk pavilion besar mempunyai ruang santai atau tamu dan mini dapur pribadi. Sedangkan untuk pavilion sedang hanya mempunyai ruang santai atau ruang tamu pribadi. Fasilitas yang ada di pavilion dan kamar kos sama teman, terdapat spring bed, meja, kursi, lemari, TV, AC, cermin, rak buku, dan kamar mandi dalam lengkap dengan kloset duduk, shower, water heater, dan exhaust fan. Bagaimana? Sudah lengkap kan fasilitas bersama maupun kamarnya? Oh iya, untuk keamanannya terdapat penjaga 24 jam ya teman. Puri Gading Sari terletak di Jalan Kledokan 2 nomor 99B Tempel Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta. Menuju ke kampus Zona Babarsari seperti kampus Atmajaya, UPN, STTNS, Sanata Dharma, dan beberapa lainnya cukup menempuh 3 menit perjalanan saja. Dari kos menuju STIE YKPN di Jalan Seturan Raya cukup menempuh 3 menit perjalanan dan 5 menit perjalanan menuju ke kampus Zona Ring Road Utara seperti UPN, Amikom, Universitas Mercu Buana, dan beberapa lainnya. Lalu, untuk menuju ke Jalan Raya Solo Jogja hanya memerlukan 5 menit perjalanan. Jadi, tunggu apa lagi teman? Langsung saja hubungi pemilik kos di nomor ini ya. Pusat Info Kos dapat semua informasi dalam satu kali klik.